Giant Bicycle kembali meluncurkan sepeda terbarunya. Kali ini berjenis road bike, yaitu Giant Defy. Dikatakan oleh Giant, sepeda yang satu ini sangat ringan dan juga mampu menempuh jarak yang jauh. Selain itu, sepeda yang satu ini juga cocok untuk medan menanjak. Giant Defy sendiri masuk ke dalam kategori road bike endurance, di mana untuk versi terbarunya ini memiliki frame yang sangat ringan, di mana di website resminya Giant Bikes mengatakan bahwa frame setnya saja hanya memiliki berat 785 gram. Selain itu, salah satu fitur terbarunya adalah dengan dipasangkannya frame terbarunya ini dengan menggunakan seatpost diffuse dan juga stang diffuse, bertujuan untuk mendapatkan kecepatan maksimum dan juga mendaki lebih tinggi. Kemudian untuk urusan wheelsetnya, di mana untuk Giant Defy terbaru ini mendapatkan peningkatan ukuran ban, teman-teman. Untuk versi lawasnya hanya memiliki ukuran maksimum 700x35 mm, sedangkan untuk yang terbarunya ini memiliki ukuran maksimum yaitu 700x38 mm. Secara data di atas kertas, New Giant Defy dapat disejajarkan dengan produk sepeda Giant lainnya. Salah satunya adalah Giant TCR yang juga masuk ke dalam kategori road bike endurance. New Giant Defy dirilis dengan 3 varian frame yang memiliki kualitas yang berbeda. Di antaranya adalah Giant Defy Advance SL, Giant Defy Advance Pro, dan juga Giant Defy Advance Range. Untuk versi tertingginya, yaitu Giant Defy Advance SL, diklaim memiliki frame yang paling ringan di kelasnya sebagai sepeda road bike endurance, di mana Giant mengklaim bahwa Defy Advance SL memiliki berat 785 gram dengan ukuran M. Ini jauh lebih ringan 195 gram jika dibandingkan Giant Defy Advance Pro seri sebelumnya. Kemudian jika dibandingkan dengan salah satu produk kompetitornya yang juga merupakan sepeda terbaru, yaitu Robex, ini agak sedikit unggul ya teman-teman. Dimana untuk Robex sendiri memiliki berat 825 gram untuk bagian framesetnya saja. Kemudian jika dibandingkan dengan sepeda yang memiliki kategori yang sama, yaitu Cannondale Synapse, ini jauh lebih berat lagi malah, yaitu sekitar 950 gram. Kemudian salah satu yang terbaru adalah pada bagian forknya, dimana untuk fork terbarunya ini turun beratnya dari 406 gram menjadi 380 gram untuk seri terbaru, teman-teman. Meskipun beratnya ini lebih ringan, akan tetapi Giant mengatakan bahwa Defy Advance SL terbaru memiliki nilai 8,9% lebih kaku dan juga 28% lebih efisien jika dibandingkan dengan seri sebelumnya. Kemudian tarikan-tarikan garis pada geometrinya ini masih menunjukkan bahwa Giant Defy terbaru juga masih mementingkan unsur aerodinamika selain daripada beratnya yang sangat ringan. Giant Defy Advance SL mendapatkan group set dari SRAM Red ITAP AXS dengan pengukuran daya Quartz Zero. Kemudian bagian drop barnya menggunakan Diffuse SLR. Sementara untuk bagian bannya menggunakan Kadex klasik berjenis tubeless berukuran 700x32 mm. Untuk harga full bike-nya sendiri, sepeda yang satu ini dibanderol dengan harga $12.000. Selain tipe tertingginya yaitu Giant Defy Advance SL, masih ada nih beberapa tipe lain dari Giant Defy, di mana untuk pilihan group setnya tidak hanya dari SRAM, teman-teman, tapi juga tersedia dari Shimano dan juga sudah menggunakan group set elektrik tentunya. Pada intinya, segala update yang dilakukan oleh Giant untuk New Defy ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan sehingga dapat berkendara lebih jauh. Berikut ini adalah beberapa pilihan warna dari New Giant Defy tahun 2023. Dan untuk informasi lebih detailnya, kalian bisa kunjungi langsung website resmi dari giantbikes.com. Mungkin sekian dulu informasi singkat yang dapat gue sampaikan di kesempatan video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dukung terus channel Aditya92 agar senantiasa dapat berbagi informasi yang bermanfaat buat kalian. So, gue Aditya92 pamit dan bye-bye.